inilah sekolah kami, SDN 1 dan 3 Sumber Dadap Kecamatan Pucang Laban, Tulungagung. Selama pandemi, ada kebiasaan baru yang kami terapkan saat masuk ke sekolah. Seperti wajib memakai masker, saling menjaga jarak, dan ketika tiba di sekolah, kami dicek suhu tubuh oleh Bapak Ibu Guru di pintu gerbang sekolah. Selama pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah, kami juga tidak bersentuhan loh sama Bapak Ibu Guru. Saat bersalaman, menggunakan salam namaste agar tidak saling berjabat tangan dan tetap menjaga jarak satu sama lain. Kami, Kepala Sekolah SD Sumber Dadap 3, rangkap PLT di SD Sumber Dadap 1. Pada saat ini kita melaksanakan kegiatan belajar-mengajar terbatas, yang mana pertama kali anak-anak masuk jam 8 dan berakhir jam 10, karena dalam PPKM ini dilaksanakan belajar hanya setengah saja. Kemudian murid kami yang jumlahnya SD 1 104, SD 3 107, jumlah keseluruhan 211, dan ini harus dimasukkan dua kali, hari ini separuh dan berikutnya itu besok separuh. Sebelum memasuki ruang kelas masing-masing, para siswa-siswi SDN 1 dan 3 Sumber Dadap juga wajib mencuci tangan dengan sabun yang sudah diberikan fasilitas oleh pihak sekolah di masing-masing kelas. Para siswa ini juga melakukan gerakan 6 langkah mencuci tangan dengan benar agar terhindar dari virus maupun bakteri. Mulai dari pagi, anak-anak masuk itu sudah didahului dengan pemeriksaan dengan termogan. Kemudian setelah itu anak-anak langsung menuju tempat cuci tangan pakai sabun yang disiapkan di masing-masing depan kelas dan dibimbing oleh Bapak Ibu Guru, dan selanjutnya masuk ke kelas. Setelah masuk kelas, pembelajarannya itu dibatasi hanya 16. Kalau 16 itu diparuh jadi 8 masuk sekarang, yang 8-nya besoknya. Beginilah para siswa SDN 1 dan 3 Sumber Dadap saat persiapan sebelum masuk ke kelas untuk mengikuti proses pembelajaran. Jangan lupa ya teman-teman, protokol kesehatan harus selalu dijaga dan diterapkan saat dimanapun maupun beraktivitas apapun, khususnya saat masuk ke sekolah agar kita bisa melakukan penerapan pola hidup bersih dan sehat. Seperti inilah proses pembelajaran kami selama PTMT berlangsung. Satu bangku hanya boleh ditempati oleh satu siswa saja. Siswa pun wajib membawa buku dan peralatan sekolah sendiri loh, agar tidak saling pinjam-meminjam satu sama lain. Dan yang terpenting, selama di dalam kelas, siswa maupun guru juga dilarang untuk melepas maskernya. Kemudian R-nya berapa? 7. R-nya 7, kita masukkan R-nya 7. R-nya 7. Nah, setelah itu ini bisa dibagi 7 dapat 1, yang ini 1. Gitu kan? Iya. Kemudian kita pindah 3 kali 22 kali 1 kali 7.
7 syaratnya hari ini tulis saja dulu semuanya. Kalau misalnya langsung seperti ini juga bisa. Nah, sekarang kalau mencari rumusnya yang ini misalnya lingkarannya seperti ini. Berarti berapa? 4/8 untuk yang di arsir. Kami sampaikan kepada semua yang mendukung dengan adanya liputan ini, dengan dilaksanakan pembelajaran secara terbatas atau tatap muka secara terbatas, kebetulan di SD Sumber Dadap 1 dan 3 ini bisa berjalan sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Secara umum bahwa di Kecamatan Pucang Laban, baik pembelajaran secara daring, luring, jarak jauh ini semua tidak ada masalah. Sampai saat ini sudah diperbolehkan tatap muka 50%, Sumber Dadap 1-3 ini ternyata berjalan dengan lancar, baik itu dari wali murid atau dari stakeholder yang ada, itu sangat mendukung.